بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يدلل فلا هادي لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بَعْدَهُ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله جمعكم مسلمين دل مسلمات يمضي رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب الجمبة dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan pelajaran tauhid. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji salah satu tema yang penting pula yaitu berkaitan dengan syarat-syarat kalimat syahadat, syarat kalimat la ilaha illallah. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat shahad adalah kalimat yang mulia dan kalimat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini memiliki nama yang sangat banyak di antaranya adalah kalimatut taqwa. Jadi di antara nama dari kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut taqwa. Hal ini dikarenakan kalimat ini merupakan pintu bagi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini juga disebut dengan kalimatul ikhlas karena kalimat ini bermakna mengesakan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Dan kalimat ini juga disebut dengan urwatul wuthqa, simpul yang sangat kuat. Simpul yang sangat kuat siapapun yang berpegang teguh dengannya maka dia akan diberikan keamanan hidayah dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari adab neraka namun tentunya kalimat ini bukan hanya kita ucapkan saja dengan lisan-lisan kita sebagaimana banyak kita lakukan atau banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin namun kalimat ini harus kita ucapkan dengan syarat-syarat yang harus kita yang akan kita sebutkan pada malam hari ini. Para ulama kita memberikan isyarat terhadap syarat-syarat dari kalimat ini. Di antaranya adalah perkataan dari Al Hasan Al Basri. Ketika datang seseorang kepada beliau mengatakan yaquluna bi anna la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Jadi datang kepada Hasan al-Basri, al-imam at tabiin al-jalil datang kepada beliau seseorang dan mengatakan bahwa orang mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam surga maka al-imam Hasan al-Basri menimpali perkataan ini dan mengatakan bahwa man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha yang benar adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian menunaikan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Jadi kalimat hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya merupakan isyarat dari apa? Syarat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan juga dikenal dari Wahab bin Munabbih seorang ulama tabi'in pula. Bahkan beliau mengatakan bahwa beliau seorang muhadram Beliau mengatakan bahwa seseorang datang kepada beliau, bahwa kalimat la ilaha illallah miftahul jannah. Bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah kunci dari pintu surga. Maka beliau mengatakan, Bala, benar. Walakin ma min illa walahu asnan. Namun perlu diketahui, kata beliau, bahwa tidak ada sebuah kunci pun kecuali dia memiliki gigi-gigi. Wala gigi. ilaha illallah lahu asnan. Dan kalimat la ilaha illallah maka dia memiliki gigi kata beliau. Man ata lahu asnan futiha lahu. Barang siapa yang datang dengan kunci yang ada giginya maka akan dibuatkan baginya pintu surga. Namun man ata وَلَيْسَ لَهُ asnan مَنْ أَتَى بِمِفْتَاهُ وَلَيْسَ لَهُ Namun barang siapa yang datang namun dengan sebuah kunci namun tidak ada gigi-giginya maka dia tidak akan dibuatkan pintu pintunya. Ini kata Al-Imam Wahab bin Munabbih para ulama kita ketika memberikan komentar terhadap kalimat ini mereka mengatakan bahwa Wahab bin Munabbih mengisyaratkan kepada syarat-syarat kalimat La ilaha illallah. maka kalimat ini bukan kalimat yang memperindah lisan-lisan kita saja, kita ucapkan kemudian kita tidak ada bukti dan tanda dari kita bahwa kita telah mengucapkan kalimat ini, namun kalimat ini memiliki syarat-syarat, memiliki konsekuensi memiliki hak-hak dan memiliki dan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan ketika kita sudah melakukan atau kita mengucapkan dari kalimat mengucapkan kalimat ini syarat yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al ilm al munafi lil yaitu berilmu yang merupakan lawan kata dari kebodohan maka seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mengetahui harus mengilmui harus mempelajari makna dari kalimat ini. Harus mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Karena kalau tidak maka ucapan yang kita ucapkan merupakan ucapan yang tidak berkualitas. Ucapan la ilaha illallah yang kita saksikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berkualitas manakala di dalamnya dihiasi dengan ilmu ilmu tentang makna kalimat la ilaha illallah bahwa makna kalimat la ilaha illallah di dalamnya ada peniadaan yaitu menyadarkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya ada penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengetahui maknanya. Makna kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kita juga mengetahui konsekuensi dari kalimat ini. Yaitu apa? Meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya menunjukkan ibadah. Mengesahkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Sebagaimana juga kita harus mengetahui hal-hal yang mungkin dapat membatalkan kalimat ini dari perbuatan dari ucapan mengetahui secara global ataupun mengetahui secara secara terperinci tentunya sesuai dengan kemampuan yang kita yang kita miliki sebagaimana juga kita dianjurkan untuk mengetahui tentang makna ibadah apa ibadah itu sehingga kemudian ibadah itu tidak kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala surga Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian adalah barang yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita, namun tentunya butuh harga. Butuh harga dari kita, salah satu harga yang harus kita berikan adalah mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" dan mengetahui makna dari kalimat ini, serta melakukan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat ini, dan menghindari seluruh hal yang bisa membatalkan kalimat ini, baik perkataan, baik berupa perkataan, ataupun berupa. berupa perbuatan. Dalil dari syarat ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Muhammad Allah berfirman, "Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambika wa lil mu'minina wal mu'minat." Maka ketahuilah, fa'lam, maka ilmuilah annahu la ilaha illallah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mohonlah ampun untuk dosa-dosamu walil wal mukminat dan juga mohonlah ampun atas dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat ayat ini kalau kita cermati dengan sekilas maka kita akan dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk apa untuk mengilmui dahulu untuk mengetahui dahulu sebelum kemudian kita berbicara dan beramal fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah baru kemudian kita ucapkan apa kalimat la ilaha illallah baru kemudian kita melakukan hal-hal yang lain di antaranya adalah beristighfar meminta ampunan bagi dosa-dosa kita dan dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Oleh karena itu para ulama kita Husni Imam Bukhari ketika eh, apa namanya menyebutkan ayat ini dalam kitab Sahih Bukhari, beliau membuat sebuah bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab berilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui untuk mengilmui kemudian baru kemudian apa berkata dan beramal yang merupakan buah dari ilmu yang kita yang kita miliki. Oleh karena itu kami mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat yang sudah bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammadur Rasulullah, maka Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim yang tentunya memiliki pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mari kita eh, perbaiki kualitas syahadat kita, kualitas ketakwaan kita dan keimanan kita di antaranya adalah dengan mengilmui makna dari kalimat ini, mengilmui dan mengetahui konsekuensi-konsekuensi dari kalimat ini dan berupaya untuk mengkaji tentang pembatal-pembatal, hal-hal yang bisa membatalkan kalimat ini sehingga kemudian kita bisa menjauhi hal-hal tersebut. Dengan adanya ilmu ini akan menjadikan syahadat yang kita ucapkan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala maka dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih memiriskan lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy lebih paham tentang makna kalimat ini dibandingkan kita mereka mengilmui, mengetahui tentang makna dari kalimat ini, konsekuensi dari kalimat ini dan itulah yang menjadikan mereka enggan untuk masuk ke dalam agama-agama Islam Di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-imam muslim ketika Abu Talib sakit menjelang wafatnya, menjelang kematiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Talib dan sisi Abu Talib adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan Rasulullah sallallahu menawarkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Kalimat la ilaha illallah yang kata Rasulullah sallallahu sebuah kalimat yang aku jamin dengannya bahawa Allah Subhanahu wa taala akan bisa memberikan bantuan kepada kepada Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam sehingga kemudian ada syafaat, ada bantuan sehingga kemudian beliau tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Namun dua orang ini, Abu Jahal dan Abu Lahab ketika mendengar penawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua mengatakan atarghabu an millati Bani Apakah engkau Abdul muthalib apakah engkau benci apakah engkau hendak meninggalkan agama kakek-kakek kita dari Abdul Muttalib artinya mereka mengetahui bahwasanya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia harus berlepas diri dari sesembahan-sesembahan kakek dan nenek moyang kita dan ini merupakan sebuah realita yang memiriskan kita pada hari ini Betapa banyak kaum muslimin yang mengucapkan kalimat ini Namun ucapannya dan perbuatannya Menyelisihi dari kalimat-kalimat ini Oleh karena ini sangat penting bagi kita Untuk memberikan sedikit waktu Menyediakan waktu Mengkaji, mempelajari, mengilmui Kalimat ini maknanya konsekuensinya Agar kemudian kita bisa dijamin Untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa alihi wa ashabihi wa sallam tasliman warahmatullahi wabarakatuh.